ada kakak memang biasanya aku tuh mudik 2 tahun sekali. Mm-hmm. Tahun lalu tuh udah dari Medan. Jadi tahun ini kebagian yang aku yang orang tua mamaku kan datang pasti jadi kita di sini. Gitu. Itu mudik berasa banget karena 3 hari perjalanan dan biasanya emang selalu naik mobil sama ayah karena kalau naik pesawat jadi itu kampungku kalau dari Medan tuh masih kayak seharian lagi kak masih lagi. Jadi daripada ribet nyewa mobilnya lagi dan segala macam jadi kita emang yang aku tuh nyetir biasanya 3 hari terus habis itu emang yang namanya berasa banget nyari restoran tuh susah terus yang lewatin yang hutan-hutan gitu yang nggak ada sinyal sama sekali terus itu nyari dapat toilet tuh yang seadanya gitu sih itu berasa banget gitu jalan. Mungkin pas benar-benar nyampe kampung kali ya karena kampungku tuh masih jauh banget terus abis itu yang namanya nggak bisa main HP karena emang nggak ada sinyal terus yang masih kanan kiri itu masih kali sawah jadi emang berasa banget ibaratnya kalau kampung tuh kayak benar-benar kayak refreshing lagi gitu. Mungkin karena dari kecil aku mudik aku tuh pasti nggak pernah ke kali kak karena emang biasanya tuh karena emang sawah sama kali doang jadi mau nggak mau mainnya cuma kesana doang jadi kalau ke kali tuh yang benar-benar yang ngerasain apalagi di Jakarta kan udah nggak ada tempat kayak gitu gitu terus abis itu biasanya juga emang nggak wisata ke daerah-daerah yang kayak gitu jadi manfaatin banget. Harapan untuk Idul Fitri tahun ini semoga untuk siapapun yang mudik semua selamat sampai tujuan terus bertemu semua sanak keluarganya terus pokoknya semua lancar-lancar gak ada kendala nanti kembali lagi rumah dengan selamat juga dan apa ya bisa menikmati waktu-waktu bahagianya bareng-bareng. Ya, terima kasih Mbak Fatin. Terima kasih, sama-sama.